Hai sahabat Nariva, balik lagi di channelku Miss Nariva TV. Di vlogku kali ini, aku mau memberikan informasi tentang tips cara bermain capit boneka dan capit squishy. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelku ini ya. Aku tunggu sekarang. Tips dan trik ini aku dapatkan dari saudaraku yang dulu bekerja di tempat beginian. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang mau main capit boneka atau capit squishy. Yuk kita lihat tips dan triknya. Tips yang pertama ada, jangan main di mesin yang isi bonekanya dipadetin atau bonekanya terlalu rapat, karena kamu bakalan susah banget dapat bonekanya. Contohnya seperti di mesin ini, bonekanya padat dan rapat banget. Bonekanya bakalan susah dicapit karena padat banget. Tuh kan gagal. Yang ini juga padat banget guys, pasti bakalan susah. Pokoknya kalau lihat bonekanya sepadat ini, jangan main dulu guys. Tips yang kedua adalah peluang untuk dapat boneka 30 kali main menangnya hanya 1 kali. Biasanya kalau kita main 30 kali berturut-turut, kita akan dapat 1 boneka. Umumnya untuk mesin capit yang hadiah bonekanya dengan ukuran sedang seperti ini sampai yang besar. Kalau mau main, mending nunggu ada orang lain main dulu berkali-kali baru kita main. Baru setelah itu, kita kemungkinan dapat bonekanya guys. Tips yang ketiga adalah, main di mesin capit yang hadiah bonekanya kecil-kecil. Karena mesin ini tidak mengenal istilah peluang beberapa kali main. Karena harga bonekanya lebih murah dibanding tiket sekali main. Jadi peluang dapatnya sangat besar. Contohnya seperti mesin capit boneka ini guys. Gampang banget tuh dapatnya. Yeay, dapat kan? Yuk, kita coba lagi. Dapat lagi nggak ya? Tuh kan, dapat lagi. Gampang banget kan? Tips yang keempat adalah, untuk mesin capit squishy, pilihlah squishy yang bentuknya ada lubangnya, seperti bentuk donat. Atau yang bentuknya tidak beraturan, karena squishy itu licin guys. Kita main capit squishy ya. Untuk mesin capit squishy ini, katanya kalau kita main 30 kali, kita menang 1 kali guys. Jadi ada faktor peluang 30 dibanding 1. 30 kali main menang 1 kali. Sayang kan, 1 kali main 6.000. Kalau dikalikan 30 berarti 180.000. Mending nunggu orang lain main dulu baru kita setelahnya.
Nah, sebelah sini ada squishy yang bentuknya donat, guys. Kita coba yuk. Ya, masih gagal. Kita coba lagi yuk. Yeay, akhirnya dapat juga kan? Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Thank you and bye!